Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon karena Allah untuk membacakan satu surat Al-Fatihah untuk ananda putranya gubernur, walaupun kita tidak kenal dengan gubernur, tidak kenal dengan anaknya, tapi selaku umat Islam kita berkewajiban untuk berdoakan orang lain yang kena musibah. Insya Allah secara ruhaniah kita doa akan sampai kepadanya. Yang kedua, doa untuk almarhum Bapak Haji Agus yang tadi olahraga jam 7 di Plaza Kabupaten Karawang, tapi sedang olahraga dengan bupati dan lain sebagainya. Baru putaran kedua beliau mengajukan langsung inalilahi di bawah, kalau di medsos kan di bawah RSUD, padahal saya nah, jadi ketika sibuk-sibuknya ngebel ke sini dari orang terdekat Kerawang satu bahwa Pak Camat sekarang sudah dinalikannya. Beliau yang ketiga di belakang pondok pesantren, beliau juga tidak sakit, yaitu Bapak Capek di Jantra meninggalkan alam dunia. Jadi semoga beliau khususnya yang wafat di hari Jumat, kita yakini aja hadis Nabi, kita yakini man mata fi yaumil Jumat salima min azabil qabr. Allahumma fi lahum marhamhum wa ashur wa ashadu wa ashadihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya nanti seterusnya dengan para ulama salamus salim. Ed disikuran tetap berpikir merah pada ulang disikuran tetap tetap palmanala mas tetap berpikir. Gak berani pakai speaker, khawatir ngeganggu tetangga. Allah. Alhamdulillah di Cimatu sekarang kita dihadiri lagi oleh Ama. Beliau sedang sibuk, ya, aduh, super sibuk lah, ya. sibuk hubungan uluhiyah, hubungan insaniyah, ya, sibuk terus. Yang satu sampai terbengkalai untuk menghilangkan pegel tadi. Dan nanti deh. Itu sampai lupa itu. Padahal obatnya gampang, masalah yang mencetaknya tiba-tiba beres. Ya Allah, mudah-mudahan amal sehat selalu. Kemudian di depan kita ada Gus Utam. Alhamdulillah beliau ingin hadir terus, alhamdulillah sekarang di
ditakdirkan oleh Allah. Mahkota putra Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Nih, ada di depan kita. Jadi anak kedua Pak Usia. Anak kedua, anak pertama sudah nikah, anak kedua ini beliau sekarang sedang menyusun skripsi apa di UI pasca sarjana. Hadirin kaum muslimin, kemudian ada yang pamit sekarang itu jimat wada khusus Kang Haji Ade. Jadi Kang Haji Ade insya Allah ganti ngaji cuma separuh. Jadi Kang Haji Ade hari Senin akan berangkat. Nantilah akan dibicarakan di akhir. Sengaja nanti ada dua kitab yang akan dibaca, tapi yang terakhir tidak akan ada. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalalan ucap. Wa qalalan ucap sebuah Nawawi. Imam Nawawi. Bukan Syekh Nawawi, tapi Imam Nawawi. Halaman 35. Halaman 35. Lan utawi nyebut kabagusan diri nasibwa. Halaman 35 1, 2, 3, 4, 5 pas barisan ke 6. Okol wazikun mahasin nafsi. Mantap Pak Izin mahasin bapak kabagusan. Nyebut pilo-pilo kabagusan diri nasibwa ikut berbani kabagi dua. Mahbubun sangji kang den celak, wa mahbubun kang den cintai. Fal mazmum maka ubi kang den celak iku ayyuzkaro, yentah nyebut ayyuzkaro, yentah nyebut sopawong ha ing mahasin nafsi lil iftikhar karena bumedek. Wa izharil irtiba lan napak akan derajat yang tinggi. Wa tamhizi lan ngabeda akan alam akrami ingata sepiro piro ponco. Kamu jawab ponco, kalau orang mana? Babaturan. Babaturan, teman. Ponco. Apa nak? Korin. Baru-baru kayak ilmu baru. Oh, korin. Iya, korin. Dari ngerti koin, berarti cerita dia dari korin, korin kan lah korin. Oh iya, korin. Iya, ada istilah korin itu mungkin dari kodam. Iya, dari ngerti korin. Wasiti zalik lah sepadanya mengkono-mengkono iftikhar ini. Walah kita berpikir dan cintai kwa yang kuna yang tah ono. Iku fisik lihat dalam tutur mahasin opo maslahatun kemaslahatan diniyatun kambang saya. Wadhalik lakati mongkono-mongkono mahbu iku ayyakuna yang tawana sopo uom atau sopo si zakir yang sedang bercerita iku amiron wongkang perintah. Iku amiran wongkang perintah bil ma'ruf kalawan kabagusan. Onayan atau wongkang tegah anil munkar saking kemurkaran. Onasihan atau wongkang paling nasihat. Omusiran atau wongkang awai isyarah bimaslahatin kalawan kemaslahatan. Omualliman atau wongkang ngajar. Ayam mu'allim, ayam mu'addib. Mu'allim belum tentu mu'addib. Awas, mu'allim belum tentu mu'addib. Kalau orang tua melarang anaknya merokok, itu namanya mu'allim. Kalau orang tuanya merokok. Awas, kamu jangan merokok ya.
Iya, Mbah. Iya. 5 menit kemudian, sini deh, Abah beliin rokok. Nah, itu mualim namanya. Namanya mualim. Beda dengan muatib. Kau muatibat. Atau wong kang ngedidik. Kalau ngedidik, melarang merokok, yang ngomongnya enggak merokok. Itu namanya muatib. Beda. Walaupun gitu mah pelit, mualim enggak pelit. Sama. Sama aja. Seperti guru SD, minta tahajud, kan tahajud bareng di SD. Tapi lamun kiai tahajud, ya kiai nya mimpin tahajud langsung. Tapi guru SD mimpin tahajud, bapak jarkin ayah pake. Yang mu'alim, yang mu'adib, al-wa'izam atau wongkan mituturi. Cukup bahasa urama, penceramah lah. Penceramah, khatib dan lain sebagainya. Aw muzakir, fazakir atau wong kang elingan. Aw muslihan atau wong kang mendamaikan bainal isnain, antara orang yang berselisih, dua orang yang berselisih. Aw yadfa'u atau nolak sapa wong kang nafsi saking hawa nafsu wong syarrun ing Allah. Manah wazali lan sepadane mengkono-mengkono tabe. Fayadkuru maka nuli nutur sapa Allah mahasinahu ing pira-pira kabagusane Allah nalika hale wong kang niat bizalika kala mengkono zikri ayyatuna zikra mengkono-mengkono kabeh ayyatuna yang tawana fa hadza iki zikr iku aqrab jadi khabar kana iku akroba lirumarab ila tohuri kawrihi marim ditarima ucapannya sifat wakti ma di ma lan tetekannya perkara yazikuru kakutur sopa uang ikhman au anna hadal kalam atawa setemana iki kalam alatika aku rukam ucap sopa ikhsun ikhman kalam ikulah tajidunahu ora nemu sopa silokameh ikhman kalam inda kaili nalika satrike ingsun selain ingsun fah tafadhu maka terocok atau memegang sapa sira kabeh di kalam-kalam au mahzali iman marid Allah wala bismillahirrahmanirrahim wa qala an-nawawi awas an-nawawi di dia adalah an-nawawi anu di desa Damaskus. Bukan An-Nawawi Banten. Bedanya An-Nawawi Banten dengan An-Nawawi yang di luar itu adalah alif lam. Lamun Syekh Nawawi, makna Syekh. Syekh Nawawi itu tidak ada alif lam. Itu ketawaduan Syekh Nawawi. Padahal berhak memakai alif lam. Setiap orang yang memakai alif lam menunjukkan kesempurnaan orang tersebut. Sehingga jalmi urangnya temodan ngaranan pakai al-jubri, al-akos, al-alif-ulam marifat itu menunjukkan kesempurnaan orang yang ketempelan alif-ulam ulah al-asman tentu pantas nah sehingga ya Syekh Nawawi al-Bantani ketawaduan beliau jangan pakai alif. Cukup yang pakai alif adalah Syekh Nawawi. Kenapa? Padahal ngarana lain Nawawi. Tapi lahir di Nawa. Isim kuring, nulis. Jadi Syekh Al-Alamah Muhyiddin. Ya Imam Al-Alim Al-Alamah Muhyiddin Az-Zakaria. An-Nawa lahir di kota Nawa 631. Sesudah Imam Rafi'i. Jadi sebelumnya Imam Rafi'i ahli fikih yang benar-benar mutiktak tentang masalah ilmunya mazhab Syafi'i. Jadi dua ulama besar pada masa itu yang benar-benar bagaimana seluruh para ulama supaya mengistinbatkan lagi ya. Oh iya teh, sandarana ka Syekh Nawawi, sandarana ka Syekh Nawawi. Jadi Imam Rafi'i dengan Imam An-Nawawi
sehingga terkenallah punya gelar asy-syekhon. Setiap di dalam ilmu fikih, setiap ada kata qala asy-syekhani, maka yang dimaksud syekhani adalah Syekh Nawawi dan Syekh Ar-Rafi'i. Dua ulama besar. Kalau sekarang di tingkatnya adalah melebihi tingkat profesor, sebab menggali seluruh ilmu yang belum digali, diistimbatkan, disandarkan kepada mazhab Syafi'i. Gitu. Jadi yang tadinya aura-aura mazhab Roba, kemudian digali terus, sebab mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i itu ngawari ilmu, ayah ilmu lu langsung bisa dicerna, ayah ilmu anu tidak bisa dicerna. Seperti usul fikih, usul fikih kan subhanallah sukar. Coba anu dina kitab ieu di sikuring anu ngaji di Ki Haji Abdul Aziz Paculua, Ki Haji Abdul Aziz Mansur Paculua, 3 tahun di sikuring ngaji Japul Jawame. Di Japul Jawame itu pemerintah wajib ngayakeun lokalisasi AWW. Ketika lokalisasi itu AWW berceceran di pinggir-pinggir jalan, jadi lamun di pinggir-pinggir jalan loba warung remang-remang, maka pemerintah wajib ngayakeun lokalisasi WTS di tempat yang terpencil, kemudian di sudut-sudutna dibacaan beudeuna, ini tempat lokalisasi, ini tempat lokalisasi. Kan urang mikir lamun dari kadina. Cuma lamun di warung di pinggir jalan, ya kan gampang orang yang ngapain. Ayo barang baru, ayo. Doh, kata barang baru ngomong kan. Langsung ngapel baju ini, hei, doh, langsung. Kalau saya ngapain jalan kos gitu, emang aku nanti kuat ya. Maka wajib. Maka apa yang dilakukan oleh gubernur dulu, saya gubernur Jakarta, Ali Sadikin, itu menempatkan para penjudi-penjudi. Di mana menempatkannya? Di Pulau Seribu, supaya anak kadinya pasti judi ke daerah orang yang menarik kadinya. Mikir-mikir contoh lah menayang nama Puntan dah di belakang iya kan ayah nanti disebutnya bahwa Cikelor, itu Cikelor kan. Mikir-mikir lah menggerai di Cikelor. Halo men, gimana? Di Cikelor, masya Allah. Ini keren di Cikelor, padahal kan urusan bisnis motor. Tapi kan, kasih ya, kalau Pak Jika di Cikelor. Karena ada yang ada di Cikelor. Tuh, itu. Ya. Makanya di arangan. Itu di usul fikih. Di fikihnya walaya, pemerintah wajib walaya. Tapi perlu dikaji, seperti jalan berjalan. Jalan lubang-lubang, seperti jalan Rengas Dengklok, Tanjung Pura, lubang. Kemudian jalan mau motor, asuklah ke jalanan lubang, ragam. Di dalam usul fikih yang wajib bertanggung jawab adalah pemerintah. Kunaon jalan di antepai. Begitu, wajib bertanggung jawab. Subhanallah, di nanti subuhan perkara itu. Di subuhan perkara itu. Seperti itu kamarinya, jelma lain kabulan. Begitu hari sholat bingung, kurang yang harap kapahnya kemana ya? Tadi di bulan, maka diatur sedemikian cukup yang harap kabumi sebab kapah ayat bumi. Diatur, maka Imam Rafi'i dan Syekh Nawawi, Imam Nawawi mengistimbatkan hukum kadinya ke mazhab Syafi'i. Subhanallah, keria sholat, nah kita masih obat ya, masih obat di Ka'bah teh. Ayam anak Syafi'i, Hanafi, Ambali itu sholat, ayah obat nangerna obat mazhab, ayah nama kan cuma satu imam teh ya, cuma satu imam, bahkan anu munggah haji ada 40 poe di Mekah, Madinah, teh nyawa imam ayah dimana entah anu tenyakal atau nyawa ya. Kudu nakal munggah haji teh, komo lawan pemimpin nama itu model Al Madinah adanya. Kudu nakal pangharep-harepna. Jangan cerita itu dah urang mah imam salat di harapan imam. Imamna kok suka pakai jubah. Itu geus pakai jubah percayaan geus.
pakai jubah. Hussein Nawawi sampai termasuk salah satu ulama yang diancam. Jadi ketika Syriah diobrak-abrik ku musuh, kemudian ayah seorang pejabat yang bisa menaklukkan Tartareta, kemudian minta upeti seluruh ulama harus tanda tangan setuju upeti diberikan kemarin. Upeti itu di nanti Baitul Mal. Cuma satu-satunya Syekh Imam Nawawi yang tidak setuju. Cekita raja, siapapun ulama yang tidak setuju akan sedor. Ajudan kabeh ulama di payah. Begitu ada kemayahan raja, kemayahan Syekh Nawawi, Imam Nawawi. Subhanallah, lupa. Begitu lupa, kita hanya punah lupa. Ayah maung di sisi kanan, subhanallah. Ayah maung dua siap menerkam. Tak kudu nama kita jemaah haji batu teh. Begitu orang kita. Ayah maung, masya Allah. Nah, para ulama-ulama teh gitu. Ayahnya cuma di ulama-ulama ahli langit, ahli tasawuf, ulama-ulama ahli batin, ulama ahli syariat susah, susah. Sebab kulatihan sila nabai di sejam kan rada rada pegel. Masya Allah, kudu didukung bu nanti rada kan madu nanda. Oh madu elah. Nah saur Syekh Nawawi, makanya terkenal kitab kitab letik, salah satunya yang paling terkenal adalah Riyad Solihin. Jadi pegangan pas syukuran makmun termasuk anaknya itu pegangannya adalah kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian diserahkan empat jilid. Kemari ke Ustaz Zahid, mari ngaji eta tadi namanya bulan puasa. Pokoknya mah hayang tamat. Cekuring siap kan kuring mual sanggup lemu tamat sebulan. Gitu. Ustaz Zahid mah nafsu ke saya ngaji eta. Hayang jadi kosong kurang makmun. Masya Allah. Nah, saur Syekh Nawawi wazikru mahasni nafsi terbanyak menyebutkan amalia kebaikan diri seseorang. Jadi kebaikan-kebaikan diri seseorang boleh atau tidak ikan dina judul eta undangan menyebutkan kebaikan-kebaikan diri urang amalia urang boleh atau tidak. Jawabannya ada dua, bisa boleh, bisa tidak. Nah, jadi dia darbani ayah mazmumun wa mehbubun. Mazmumun, ayah menyebutkan kebaikan diri itu dicela. Wa mehbubun dan dicintai. Memang disunahkan menyampaikan amaliyah urang, tariqah urang, amaliyah wiridan urang jeung sajabana. Fal mazmum yang dicela adalah anu dicela, anu dilarang ku agama. Ayat kurohalil iftihar. Pertama, dia menyebutkan kebaikan karena merasa gumede, ngerasa sombong. Oh, Allah doi kosama. Ngerasa paling bagus. Bahkan ada seorang abid, seorang abid ahli ibadah. Ketika terjadi kiamat, mau ceritanya masuk ke alam barzah. Alam barzah adalah alam yang memisahkan antara alam dunia dan alam akhirat. Orang yang di alam barzah itu mengetahui seluruh kejadian yang ada di alam dunia dan mengetahui kejadian yang ada di alam akhirat. Makanya orang yang ada di alam barzah, namun bahasa orang alam kubur, nafsu hayang hirup deui. Ya Allah ya Rob, hirupkan abdi hayang sedekah. Ya Allah ya Rob, hirupkan abdi hayang cicing ngaji terus-terusan. Naon sawana? Aya katingali di akhirat pahala ngaji, siksa ngaji. Sampai di Al-Qur'an dikatakan, "Walau kunna nasma'u aw na'qilu
ma kunna fi ashabis sa'ir. Gusti, lamun abdi naik ngangkat kaji waktu, naik ngangkat ngaji jeung mikir di waktu ngaji, mikir teh bari ieu samun jerona naon teh kan mikir kan. Ya Allah, mikir di waktu ngaji, mikir terus. Makun nabi asal sahir tidak akan masuk neraka sahir. Jadi jalma antara ngaji maka ke ditulis kena neraka sahir. Jalma antara sholat kena neraka sahir. Ketinggalan bayangan langsung. Masalah kakum pisator. Kenapa anda masuk neraka sahir? Lam ngaku minal musallin walam mut'imul miskin. Kuring tara sholat jeung tara barang bere ka jelema nu miskin. Diasupkeun kana rasa taun. Lamun jelema sholatna belentang-belentong, kana neraka weo aya bagianna. Tuh, aya bagian-bagianna. Euy, ente kumaha urang mah sholatna belentang-belentong, Mel? Ente tara ngaji. Oh, iya, berarti. Gitu. Aya bagianna. Nah, yang di alam kubur, yang di alam barzakh melihat itu. Sehingga kamu kan hanya keluar dari ngan hanjakan terbisa keluar dari dan saya di alam barzah. Kemudian melihat kejadian seluruh anak-anak nanu ayah di alam dunia kernawan mata kurang selaku anak ulah ngerakan kakolot muayin itu turun-turun kolot ulang diimpukan disiksa akibat ulang ulang ngelaksanakan maksiat kolot ulang ke bagian cekurang mah terbiasa eh. Masya Allah. Nah, saat begitu terjadi kiamat, jadilah alam akhirat dibuka. Alam barzah mesti aya. Begitu di alam akhirat aya hiji abid diceritakan benar-benar ibadah angkutal betona subuh sampai subuh geus halo-haloan. Wuh, entah subuh halo-haloan. Sampai zuhur halo-haloan. Nus benar-benar begitu serang terjadi penentuan al-faslul hukmi datang malaikat ente masuk surga karena fadl Allah. Umat cekit abid saya tidak mau masuk surga karena fadl dan rahmat Allah. Kenapa anda tidak mau? Malu kalau saya masuk surga karena rahmat Allah. Kenapa malu? Nih, saya ahli ibadah. Tidak kuasa surga mulu rahmat Allah. Tanggalkan ibadah kuring loba. Nah, itu kan sombong. Karena zikru mahasini nafsihi iftikhar. Menyebutkan kebaikan, jangankan di dunia, di akhirat. Menyebutkan kebaikan karena iftikhar. Tidak mau pemberian Allah. Kuring mahasuka surga, mengunang ti Allah. Tapi menang amaliah kuring serangan. Lah para malaikat ya Allah ya Rabb ayah si fulan bin fulan kita asuh ke surga karena rahmatmu mereka nolak. Kenapa nolak? Oh aku sholatnya getol, ngaji Qur'annya getol, seminggu tamat oh lamun gitu timbang baik amaliah mereka dengan hadiah nikmat mata copotkan mata nak ditimbang titah mayar nikmat mata. Subhanallah begitu ditimbang, timbang mana? Burang kamata. Malah manehna. Maka lapor dari malaikat ya Allah ya Rabb, mayar mata kicut geh. Tengah burung kumaha Gusti? Jebruskeun ka neraka. Datang deui mah mayarna kudu ka neraka. Geus teu bisa. Tidak kudu ka neraka. Oh pancen kudu dibayar ku ieu. Uring bung ka neraka. Dan tadi geus ngomong ka surga, aisyah kudu kumasi ya urusanna. Titah ka surga fadl Allah umum. Kena amalna bagus, diukur amalna masih kurang jang bayar. Geus pokona mah ayeuna mah geus ulah carita amal, ulah carita padon. Ka surga keur bae lapor deui ka Allah. Itu malaikat ngurus jelema eta hiji. Masyaallah. Akhirnya jeung Allah geus ka surga keur ka surga. Allahu akbar. Nah iya karena zikru mahasini nafsi lil iftihar karena kesombongannya
Ngalah aya jalma nu ibadah anak was kuring di lembur ieu mah. Oh, kuring mah jam 2 budak. Salat ngopi. Ngopi. Anu, unggal penting kuring tara sare. Wiridan lain di kuburan. Jangan angkat.